Anjay. For the right, anjay. Gue Mail. Anjay. Ada Padli, dia pakai Adit, yoi. Bro, hati-hati, bro. Anjay. Anjay. Ada anak pang, guys. Kami pang street Indonesia. Anak motocross dia, anjay. Makasih ya, ya. Makan sari, yoi. Anjay. 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 Oke, guys. Oke, guys, balik lagi gue. Tadi gue udah dari Bukit Pelangi, udah nongkrong-nongkrong di sana. Terus gue ketemu sama teman-temannya Fadli nih. Gue bareng sama dia. Anak HL ya. HL ya. Oh. Kita sekarang rame-rame, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berlapan sama gue. Belakang ada lagi ya, berlapan. Udah pulang San Mori. Tadi kita udah nongkrong-nongkrong di BP di Bukit Pelangi, udah lumayan lama, udah makan, udah ngopi-ngopi. Sekarang kita mau pulang lagi ke Depok bareng sama mereka nih, berame-rame. Kita riding santai aja, soalnya tadi pagi udah kebut-kebutan. Soalnya tadi pagi itu ngejar banget biar nggak terlalu siang. Kalau sekarang pulang kita santai aja. Tapi yang ditakutin sih paling hujan doang. Soalnya udah agak mendung. Oh iya, by the way, ini suaranya gue udah pakai waterproof. Soalnya takut hujan. Makanya gue pakein waterproof aja dari sekarang. Biar ntar kalau di jalan hujan gue masih bisa nge-vlog juga. Jadi nggak ribet lagi. Yang di depan seperti biasa ada Fadli. Dia yang mimpin karena dia yang tahu jalannya.
Nih depan gue ada teman-teman Alfadli. Tadi gue juga baru kenalan sama mereka. Sekarang udah sekitar jam setengah dua siang. Masih panas sih. Soalnya tadi di atas pas di Bukit Pelanginya gue ngeliat ke bawah itu udah ini apa namanya mendung gitu di daerah ya Depok gitu lah, daerah utaranya udah kayak agak mendung. Ya udah gua prepare aja dari sekarang. Ini dia stadion Pakansari guys. Oh ternyata ada motocross. Si temannya Adit tuh, Adit kami ikut. Ada motocross noh. Nggak ikut lu. Gila. Sama dia Adit.
Ya. Oke, mungkin segitu saja vlog San Mori ke puncak dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys.